Sambil berzikir dan bersolawat, ratusan warga Karanggayam, Sampang, Jawa Timur mendatangi Polres Pamekasan Senin malam. Lantaran tak terima atas penangkapan seorang tokoh agama, Habib YS. Massa masih belum percaya lantaran tidak ada saksi atas kasus tersebut. Massa pun sempat bertahan hingga Selasa dini hari. Salah satu warga mengaku YS ditangkap tanpa surat tugas saat hendak mengisi pengajian. YS ditangkap polisi akibat pencabulan anak yang dilakukan kepada dua santrinya November lalu. Massa akhirnya membubarkan diri setelah perwakilan dari tokoh masyarakat memberi pengertian. Tim Liputan, CNN Indonesia.